Vaksin adalah cara paling aman untuk melindungi anak-anak dari penyakit yang mengancam jiwa. Faktanya, sejak dicipit tekan lebih dari 200 tahun yang lalu, vaksin telah menyelamatkan lebih banyak nyawa daripada inovasi medis lainnya dalam sejarah. Setiap tahun, vaksin mencegah jutaan anak tertular penyakit yang dapat dicegah seperti difteri, tetanus, campak, rubella, dan polio. Pandemi COVID telah mempengaruhi upaya Indonesia untuk memberikan imunisasi rutin kepada setiap anak. Di Indonesia, hal ini menyebabkan 800 ribu anak berisiko tertular penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin. Saat kita memperingati pekan imunisasi sedunia, kami mengimbau setiap orang tua untuk memberi kartu imunisasi anak dan mengunjungi fasilitas kesehatan setempat. Karena tidak boleh ada anak yang menderita penyakit yang dapat dicegah dengan mudah melalui vaksin.